Oke. Oke, teman-teman. Ketemu lagi di channel saya ya, seperti biasa. Ini kita lagi jalan-jalan keluar ke pelabuhan ya. Pelabuhan Sungai Pancang ya. Ini jembatan keluar sekitar 2,5 km ya ke laut. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya teman-teman, dukungannya like, subscribe, komen. Nah, ini pekerja-pekerja yang di dalam, karena ini masih dibangun nih teman-teman ya. Ini jembatannya ya. Oke. Nah, kita bisa memperlihatkan nanti kota Malaysia di sebelah. Nah, itu teman-teman kelihatannya. Nah, saya video. Ini jembatan Posan. Itu Malaysia sebelah teman-teman ya. Malaysia dekat sekali teman-teman ya. Ya. Oke, kita jalan-jalan ya teman-teman ya. Oh, jadi yang tempat kapal perang itu lain juga kah? Itu yang kita lihat punya Posal. Oh, enggak bisa di situ. Enggak bisa, yang ini bukan tempat umum. Oh. Khusus tentara punya. Khusus angkatan laut ya. Yang tentara laut. Iya. Biasanya kemarin kan di sini dia mengikat ya. Iya. Nah, mereka sudah jadi ya di sana sandar. Iya. Mantap sekali. Luar biasa jauhnya. Jadi dulu nih ya, anu ya, sering orang jatuh ya. Sering, maksudnya yang ke balapan liar itu nah. Nah. Ya sering ada yang jatuh di sini. Bahkan meninggal dunia ya. Oh. Sebenarnya salah mbak, harusnya ini kan ada pagarnya lah ya, pengamannya agak tinggi lah kan. Jadi kalau umpama orang naik motor jatuh kan masih sangkut. Iya, kalau iya. Ini langsung jebur ke laut ya langsung. Teman-teman. Nah, baru dalam kan lautnya? Dalam. Nah, ini kalau buat mancing nih mantap nih teman-teman. Di sini banyak ikan ini. Kalau malam kayak pasar di sini. Nah. Ramai. Kalau malam ini kayak pasar di sini teman-teman ya, ramai teman-teman kita berkunjung. Melihatlah keindahan laut ya. Karena yang di seberang itu teman-teman, yang ada pulau itu Malaysia teman-teman ya. Tawau Sabah. Sabah Tawau. Nah, ini dia. Kita jalan-jalan ya. Di sini pun ada kendaraan teman-teman ya. Ada mobil di jembatan. Wah, laju betul orang ini. Masa di jembatan begini, selaju begitu. Nah, ini berapa kilo keluar? 2,5 km atau 3 km ya? Ya, antara begitu lah. Oh, berarti ini sendiri sudah ya, angkatan laut sendiri sudah ya? Ya, sendiri. Kita keluar nanti, keluar dilewati pelabuhan ya. Aman aja kan? Aman, aman. Nah, berapa orang mancing? Woy, banyak ada yang mancing sudah ini teman-teman. Mau mancing ya. Woi, keren mancing teman-teman. Ini kita di tengah laut ini teman-teman ya, di tengah laut. Malaysia ya, kapal perang kita ya, penjaga wilayah perbatasan teman-teman. Berarti agak panjang lagi ini ya dari perangkatan laut ya? Iya, agak panjang ini. Pelabuhan Pulau Sebatik. Berarti Sebatik ini perbatasan Malaysia ini ada kemajuan sekarang kalau begini. Sekarang kalau zaman dulu waktu kami masih sekolah di Sebatik ini masih jembatan kayu teman-teman ya. Sekarang sudah beton, luar biasa. Banyak orang mancing sore-sore di sini. Nanti kita ke depan yang ada kapal, takut teman-teman ya. Ini pelabuhan sempit ya, tarakan sungai nyamuk. Nah, ini dia pelabuhan sempit. Oke.
lanjut lagi. Agak cepat curahnya sini ya. Woi, jauh memang keluar ya. Mantap memang ini, jauh sekali keluarnya. Ini kapal minyak kayak ini. Pertamina. Pertamina. Oh, Pertamina bongkar di sini ya. Oh. Woi, banyaknya orang mancing ini. Oh, lihat deh, pemancing. Kita lewat ke samping mobil Pertamina tuh, karena kita mau di situ kah? Ya, ke kiri dulu. Kiri dulu. Sampingnya mobil parkir yang belakang itu, karena aku mau video yang di sana. Sadewa. Sadewa ya. Pegang kamera dulu, aku wawancara, kau video aku, kau lihat di sini ya. Iya. Ya, kita santai-santai, mantap pokoknya. Oke, ini teman-temannya, kita lihat kotanya Malaysia ya. Ya, kita kasih besar kameranya, semoga bisa kelihatan. Nah, ini dia teman-teman. Yang itu kotanya Malaysia ya, Tawau Sabah teman-teman ya. Oke. Malaysia yang di sebelah itu ya. 30 menit naik speed sampai teman-teman ya. Wilayah Malaysia semua, wilayah Malaysia ini perbatasan laut ini teman-teman. Nah, Malaysia semua nih. Itu kapal perang kita di sebelah. Kita punya kapal perang teman-teman ya. Kita punya kapal perang menjaga perbatasan. Oke, kita lihat lautnya. Sekarang. Nah, airnya dalam kan. Cok, lihat sini cok. Nah, ini yang ngantar saya ke dalam. Dia yang ngantar kami keluar. Nah, itu daratan di luar tuh, jauh kan. Luar biasa jauhnya. Nah, tengah laut ini teman-temannya, tengah laut. Oke, kita cek karena matahari masih sore. Nah, ini kapal Pertamina lagi bongkar minyak. Ya. Luar biasa sekali teman-teman. Nah. Di ujung sana teman-teman ya, ramai yang mancing. Kayaknya ada speed dari Tarakan nyampe. Kita perbesar. Nah, itu. Ada speed dari Tarakan kayaknya teman-teman ya. Nah, jadi ya di tengah laut jembatannya. Nah, orang mancing woi, ramai banget nih karena ini tengah laut teman-teman. Jadi kalau dapat ikan pasti ikannya besar-besar ya. Sana Malaysia ya, Tawau, Sabah Tawau ya, itu kotanya kelihatan dekat sekali kan teman-teman. Nah, itu jembatan angkatan laut kita, itu khusus jembatan pangkalan angkatan laut ya, tidak bisa dimasuki orang umum ya. Nah, kalau kita di sini teman-teman ya. Nah, itu dia. Nah, itu kan lumayan jauh itu, kedah
kalau tidak salah sekitar 3,5 kilo ya, keluar ke tengah laut ya. Jadi kalau ke gelombang nih, wing, luar biasa pemandangannya teman-teman. Kalau mau mancing keren ya, air biru. Kapal baru datang. Iya ada kapal ya. Kita ke sana. Dulu sebentar loh. Saya oke teman-teman ya. Kita akhiri. Semoga kontennya bermanfaat dan bisa menghibur Anda. Kalau ada yang kurang ya di komentar lah teman-teman. Ya jangan lupa dukungannya biar channel ini bisa maju teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kali kita ketemu lagi di channel-channel baru teman-teman ya. Terima kasih.